kegembiraan Yazid atas pembunuhan Husain bin Ali alaihi salam. Terlebih dahulu, ketahuilah terdapat golongan ulama usu yang cenderung membela Yazid. Namun apa yang akan dipaparkan dalam video ini ialah catatan para ulama Ahlus Sunnah yang menzahirkan kebenaran tentang Perang Karbala dan tidak melindungi jenayah Yazid bin Muawiyah. Dalam kitab Tarikh At-Tabari, muka surat 1032, diriwayatkan, "Lamma qatala Ubaidullah ibn Ziyad Al-Husain bin Ali alaihi salam wa bani abihi, ba'atha biru'usihim ila Yazid ibn Muawiyah." Tatkala Ubaidullah bin Ziyad membunuh Husain alaihi salam dan anak-anak ayahnya, ia mengirim kepala mereka kepada Yazid. "Fasurra biqatlihim awalan wa hasunat bidhalika manzilatu Ubaidillahi indah." Pada mulanya Yazid bergembira dengan pembunuhan mereka dan status Ubaidillah semakin baik di sisi Yazid. Jelas sekali Yazid bin Muawiyah bergembira dengan pembunuhan tersebut. Ini membawa erti bahawa Yazid juga adalah dalang asal pembunuhan Husain bin Ali. Dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh karya Ibnu Athir, jilid ketiga, muka surat 439, diriwayatkan, "Lamma wasala ra'sul Husain ila Yazid hasunat hal ibn Ziyad 'indah." Tatkala kepala Husain tiba kepada Yazid, kedudukan Ibnu Ziyad bertambah baik di sisi Yazid. Perhatikan di sini, sikap Yazid adalah bergembira dan memberikan kedudukan istimewa kepada Ibnu Ziyad Gubernur Kufah yang melancarkan kempen ketenteraan terhadap rombongan Imam Husain. "Wawasalahu wasarrahu ma fa'ala." Dan Yazid bergembira dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Ziyad. "Thumma lam yalbath illa yasiran hatta balaghahu bughdun nasi lahu wa la'nuhum wa sabbuhum." Tidak lama masa berlalu apabila dia menyedari permusuhan, kebencian dan laknat orang ramai disebabkan pembunuhan Imam Husain alaihi salam, bahawa mereka mengutuk dan menghinanya. "Fanadima ala qatlil Husain." Maka Yazid pun menyesali atas pembunuhan Al-Husain. Teks ini menjelaskan apabila penduduk Syam sedar bahawa pembunuhan yang dilakukan oleh Yazid benar-benar mencalarkan imejnya, rakyat sudah mula membencinya. Barulah Yazid berasa menyesal. Namun hakikatnya, sesalan itu bukan kerana membunuh cucu Nabi, malah menyesal kerana takut rakyat bangkit memberontak dan tampuk pemerintahannya tergugat. Dalam kitab Murujuz Zahab karya Al-Mas'udi, jilid ketiga, muka surat ke-61, di bawah tajuk Fusuqu Yazid wa Ummalih, kefasikan Yazid dan para pegawainya, di sini kita dapati penulis kitab sendiri sudah memberitahu bahawa Yazid seorang yang fasik. "Wa kana Yazid sahib at-tarb wa jawarih wa kilab wa qurud wa fuhud wa munadamata 'ala asy-syarab." Adapun Yazid seorang yang riang ria, suka bermain dengan anjing, kera dan harimau, suka duduk bersama meminum arak. "Wajalasa dhata yawmin ala syarabihi wa an yaminihi Ibnu Ziyad wa dhalika ba'da qatlil Husain fa aqbala ala saqihi fa qala." Pada suatu hari Yazid duduk di samping hidangan arak di kanannya Ibnu Ziyad, iaitu di hari setelah pembunuhan Al-Husain. Maka Yazid berpaling kepada pelayan araknya lalu berkata, "Isqini syarbatan tarawi mushashi thumma mil fasqi mislaha Ibnu Ziyad." Berikanlah aku minum untuk menyirami jiwaku dan berikanlah seperti itu kepada Ibnu Ziyad. "Sahibus sirri wal amanati indi walitasdidi maghnami wa jihadi." Yang merupakan orang kepercayaan rahsia dan amanahku. Segala peperangan dan harta rampasanku bergantung kepadanya. "Thumma amaral mughannina faghannau bihi."
Kemudian Yazid memerintahkan penyanyi menyanyikan puisinya dengan alat muzik. Inilah pesta ara anjuran Yazid demi merayakan kegembiraannya membunuh dan merampas harta dari rombongan Husain yang disahkan oleh kitab Muruj Az-Zahab. Dalam kitab Takmilul Iman karya Syekh Dahlawi, muka surat 178. Intam qaye sabihi diski raihihe ke Yazid ni Hazrat Husain radhiyallahu anhu katlika hukum nehin diata. Sebagian orang mengatakan bahawa Yazid tidak memerintahkan pembunuhan Al-Husain. Ordnahiwo syahadat Husain para zamanan tar Hazrat Husain ort ahli bait radhiyallahu anhu ki syahadat sewo kabihi bi masrur wa mutmain nehin huwa. Kononnya Yazid tidak bergembira dan berpuas hati dengan kesyahidan Husain. Amari nazdik ye rai mardud ot batil he kiun ke Yazid ki ahlil bait se adawat ot ahlil bait ki ihanat wa zillat ke waqi'a tawattur saate se zarzat hoti rahi. Menurut kami pendapat ini ditolak dan tidak sahih kerana kabar tentang permusuhannya terhadap ahlul bait dan penghinaannya yang berterusan telah mencapai tahap mutawatir. In tamam waqiat si inkar karena azrah takallaf hai, maka sukarlah untuk menafikan semua peristiwa ini. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa karya Jalaluddin As-Suyuti, muka surat 166, pengarangnya menulis, walamma qutilal Husain wa banu abihi ba'atha ibnu Ziyad bi ru'usihim ila Yazid fasurra bi qatlihim awwalan thumma nadama lama maqatahu al muslimun ala dhalika wa abghadahu an nas wa haqqu lahum ay yubghiduhu. Tatkala Husain dan anak-anak ayahnya dibunuh, ibnu Ziyad mengirim kepala mereka kepada Yazid. Pada mulanya bergembiralah Yazid atas pembunuhan mereka. Kemudian dia menyesal setelah umat Islam amat meluat kepadanya kerana demikian itu. Orang ramai membencinya dan mereka mempunyai hak untuk membencinya. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, jilid ke-26, muka surat 72, pengarangnya Sayyid Syihabuddin Al-Alusi menulis, وَطَامَّةُ الْكُبْرَى مَا فَعَلَهُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ, dan malapetaka besar apa yang dilakukan oleh Yazid terhadap Ahlul Bait. وَرِضَاهُ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ عَلَى جَدِّهِ وَعَلَيْهِ صَلَاتُ وَالسَّلَامُ, dan keredoannya dengan pembunuhan Al-Husain, selawat dan salam ke atasnya dan datuknya. وَاسْتِبْشَارِهِ بِذَلِكَ وَإِهَانَتِهِ لِأَهْلِ بَيْتِهِ مِمَّا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَتْ تَفَاصِيلُهُ أَحَادًا, dan kegembiraan Yazid dengan demikian itu, penghinaannya terhadap Ahlul Bait adalah daripada kemutawatiran maknanya, walaupun perinciannya adalah kabar ahad. وَقَدْ جَزَمَا بِكُفْرِهِ وَصَرَّحَ بِلَعْنِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ minhum al-hafiz Nasir al-Sunnah ibni Jauzi wasabiqahu al-qadi Abu Ya'la, telah diputuskan kekafirannya dan dinyatakan laknat ke atasnya oleh jemaah dari kalangan ulama, antaranya al-hafiz Nasir al-Sunnah ibni Jauzi, dan telah mendahuluinya oleh al-qadi Abu Ya'la. وقال العلامة التفتازاني لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه. Telah berkata Allamah al-Taftazani, kami tidak berhenti ambil pendirian dalam isunya, bahkan tentang keimanannya. Laknat Allah Ta'ala ke atasnya, yaitu laknat ke atas Yazid dan para penyokongnya serta para pembantunya. Wa mimman sarraha bila'nihi al-Jalalus Sayuti alaihi rahmah wa fi tarikh Ibnul Wardi, dan di antara mereka yang secara terang-terangan melaknatnya ialah Jalaluddin As-Suyuti, dan juga dalam kitab Tarikh Ibnul Wardi. Justru itu, kegembiraan Yazid ini menguatkan lagi pembunuhannya ke atas Husain bin Ali alaihi salam,
dan sebarang penafian dari kalangan ulama pro Bani Umayyah adalah tidak lebih dari pembohongan.